Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Super Simple English Tutorial bersama saya Indra Sariman. In this video, I'll be talking about how to talk about ability in English. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana cara berbicara tentang kemampuan atau keahlian atau sesuatu yang bisa kita lakukan, baik itu masa sekarang ini maupun masa yang lalu, begitu juga masa yang akan datang. This video will be divided into three parts. Video ini atau pelajaran ini akan dibagi menjadi tiga bagian. The first part will be about present ability, the second part will be about past ability, and the third part will be about future ability. Pelajaran ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah tentang bagaimana berbicara tentang kemampuan, keahlian, atau sesuatu yang bisa kita lakukan pada saat ini. Yang mana yang kita lihat, ketika kita berbicara tentang kemampuan pada saat ini, kita bisa menggunakan kata can, dan bisa juga kita menggunakan is, am, are, tambah be able to. Sedangkan bagian yang kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana berbicara tentang kemampuan yang bisa kita lakukan pada masa yang lalu. Sebagaimana yang kita lihat di dalam slide ini, ketika kita berbicara tentang masa lalu, kita bisa menggunakan kata could dan bisa kita menggunakan was, were, tambah be able to. Dan bagian yang ketiga, nanti kita berbicara tentang will be able to, untuk berbicara tentang kemampuan yang mungkin bisa kita lakukan pada masa yang akan datang. Moving on to the first part. Kita masuk kepada bagian pertama dari video ini atau bagian yang pertama dari pelajaran ini, yaitu can for present ability. Bagaimana menggunakan can untuk berbicara tentang kemampuan, keahlian, atau sesuatu yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Can ini merupakan modal verb yang memiliki beberapa peraturan. The first rule, ketika kita menggunakan kata can, walaupun subjeknya adalah third person singular, she, he, it, kita tidak menggunakan akhiran s atau es pada akhir kata can itu sendiri. Dan juga tidak menggunakan s atau es pada kata kerja utamanya. Peraturan yang kedua adalah setelah can kita menggunakan the verb infinitive atau kata kerja dasar tanpa menggunakan kata to. Untuk lebih jelasnya, pay attention to this example. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di dalam slide ini. Bagaimana kita menggunakan di dalam kalimat positif kata modal can. Sebagaimana yang kita lihat di dalam tiga contoh di dalam kalimat positif ini, I can speak four foreign languages. Saya bisa berbicara empat bahasa asing. Kita perhatikan di sini, kata can, setelah kata can, kita menggunakan kata kerja infinitive tanpa tambahan to. Di dalam kalimat yang kedua, atau contoh yang kedua, she can stand on her head for 1 hour. Kita perhatikan di sini, walaupun subjeknya adalah third person singular, yaitu she, tetapi kita tidak menggunakan tambahan s atau es, begitu juga tidak ada tambahan di dalam main verb atau kata kerja utamanya. Begitu juga di dalam kalimat yang ketiga, my little brother can ride a bicycle. Ya, setelah kata my little brother sebagai subjek third person singular, kita tidak ada menggunakan s atau es pada kata can dan tidak juga pada kata kerja utamanya, yaitu kata kerja ride. Dan bagaimana menggunakan can ini di dalam kalimat negatif merupakan sesuatu yang mudah. Kita cukup menambahkan not setelah kata can itu. I cannot swim. My sister cannot cook at all. He can't help me. Jadi ketika kita singkat kata cannot, kita bisa baca kalau dalam British action kita bisa baca dengan kata can. Kalau di dalam American action kita bisa baca dengan kata can. Kita masuk dalam kalimat pertanyaan bagaimana menggunakan kata can berbicara tentang present ability. Kita cukup membalik posisinya, kita letakkan kata can sebelum subjek, sebagaimana yang kita lihat di dalam kalimat, ketiga kalimat di dalam slide ini.
Can you sing a song? Can she play piano? What kind of sport can you play? Sedangkan cara menjawab can you sing a song ini, kalau di sini adalah you, maka kita menjawabnya dengan singkat, can you sing a song? Yes, I can. Kalau seandainya tidak, can you sing a song? No, I cannot. Kalau di sini adalah orang ketiga, kalau perempuan, kalau kita menjawab dengan singkat, maka kita menjawabnya, can she play piano? No, she can't. Atau, yes, she can. Kalau seandainya di sini subjeknya adalah seorang laki-laki, maka kita menjawabnya dengan singkat, yes, he can. Kalau di sini adalah plural nouns atau kata benda lebih dari satu orang atau lebih dari satu benda, maka kita memakai jawabannya, kita gantikan menjadi subjek, they, yes, they can, atau no, they can't. Selain kata can, kita juga bisa menggunakan is, am, are, plus be able to, plus verb one, atau kata kerja infinitive, tanpa to. Ya, sebagaimana yang kita lihat di dalam slide ini, contoh kalimat positif, I'm able to speak four foreign languages. She's able to drive a car. Susan is able to run fast. Jadi kita cukup meletakkan subjeknya, yaitu to be yang kita pakai, kita sesuaikan dengan subjek yang kita pakai. Kalau Anda tidak mengerti tentang menggunakan is, am, are, bisa lihat di video saya sebelumnya. Begitu juga ketika kita menggunakan kalimat negatif, kita cukup menggunakan not setelah to be. I'm not able to come to your house tonight. Dodi is not able to fix his phone. She isn't able to accompany me to the market. Sedangkan di dalam kalimat pertanyaan atau question, kita letakkan kata bantunya atau is, am, are di depan subjeknya. Are you able to speak English? Is she able to climb that tree? Sedangkan menjawabnya sama dengan menjawab ketika kita berbicara dengan menggunakan verb to be di dalam pelajaran sebelumnya ketika kita membahas tentang is, am, are atau bagaimana menggunakan is, am, are di dalam kalimat. Kita masuk pada bagian kedua dari pelajaran ini, yaitu how to talk about past ability. Bagaimana berbicara tentang kemampuan yang bisa kita lakukan pada masa yang lampau, yang mana kita bisa menggunakan kata could for past ability. Could ini juga termasuk ke dalam modal verb yang memiliki peraturan yang sama dengan can. Sebagaimana yang kita lihat di dalam slide ini, setelah could, walaupun subjeknya third person singular, she, he, it, namun kita tidak menggunakan akhiran s atau es setelah could, dan juga tidak menggunakan akhiran s atau es setelah kata kerja utamanya. Dan satu lagi peraturan yang berkenaan dengan could, setelah could kita juga menggunakan infinitive without to atau kata kerja dasar tanpa menggunakan to. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di dalam slide ini. Contoh yang pertama, I could run fast when I was a child. Ketika saya masih anak-anak, saya bisa berlari dengan cepat. Artinya, saat ini saya tidak anak-anak lagi, mungkin saya tidak bisa berlari dengan cepat lagi. Sedangkan contoh yang kedua adalah, I could swim across the river when I was 17. Saya bisa berenang mengarungi sungai ketika saya masih 17 tahun. Artinya, sekarang saya tidak 17 tahun lagi, mungkin saya tidak mampu lagi untuk berenang mengarungi sungai. Contoh yang ketiga adalah, I couldn't attend the meeting yesterday because I was sick. Jadi kalimat negatif dari could ini adalah, kita cukup menambahkan not setelah kata could, kalau kita singkat menjadi couldn't. I couldn't attend the meeting yesterday because I was sick. Saya tidak bisa menghadiri pertemuan kemarin karena saya sakit. Ini adalah contoh yang ketiga. Sedangkan contoh yang keempat adalah Johnny couldn't. Ini juga kalimat negatif. Kita letakkan not-nya. Kalau kita singkat not dengan could, maka cara bacanya couldn't. Johnny couldn't go to school yesterday. Johnny tidak bisa pergi sekolah kemarin. Selain kata could,
untuk berbicara tentang kemampuan yang masa lampau atau sesuatu yang bisa kita lakukan pada masa lampau, sedangkan sekarang mungkin kita tidak bisa lagi melakukannya, maka kita juga bisa menggunakan ya past be, ya seperti were, was tambah able to tambah kata kerja pertama. Ya, sebagaimana yang kita lihat di dalam contoh ini, Johnny's house was on fire. Jadi, Johnny's house was on fire yesterday, but he was able to save his life. Bagaimana menggunakan was di dalam kalimat? Kalau kita memiliki subjek I, she, he, it, atau I tambah dengan third person singular, maka yang kita gunakan adalah was. Kalau subjeknya I, third person singular, she, he, it, maka yang kita pakai adalah be was. He was be able to save his life. Sedangkan kalau menggunakan were, kalau subjek kita adalah you, we, they, atau plural nouns, atau noun yang jumlahnya lebih dari satu orang atau satu benda, maka yang kita pakai adalah were. Ya, contoh yang kedua adalah, I wasn't able to pass my test last week. Jadi di sini kalimat negatifnya juga kita letakkan not setelah the be atau setelah was sama were. My elder brother had a birthday party last weekend, but I wasn't able to come. Abang saya ulang tahun akhir pekan yang lalu, tetapi saya tidak bisa datang. Sedangkan contoh yang keempat, we were sorry because we were not able to help you for the party yesterday. Kami sangat menyesal sekali karena tidak bisa menolong untuk persiapan pesta kemarin. Kita lihat di sini, ketika kita memiliki subjek we, maka yang kita pakai adalah be were, atau yang kita pakai adalah to be atau kata bantu were, bukan was. Jadi, kesimpulannya, untuk was, kalau subjeknya adalah I, she, he, it, atau third person singular, sedangkan ketika kita menggunakan subjek you, were, they, atau plural nouns, atau kata benda, atau jumlah orang yang lebih dari satu, maka yang kita gunakan adalah were. Moving on to the third part. Kita masuk ke dalam bagian ketiga dari video ini, how to talk about future ability, bagaimana berbicara tentang kemampuan yang mungkin bisa kita lakukan pada masa yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang future ability, yang bisa kita pakai adalah will be able to plus verb 1 atau kata kerja pertama. Jadi kita bisa menggunakan will plus be able to plus verb 1 tambah kata kerja pertama. Ya, sebagaimana contoh yang pertama yang kita lihat di dalam slide ini. I will be able to get accepted at Cambridge University if I study harder. Saya akan bisa diterima di Universitas Cambridge kalau seandainya saya belajar lebih rajin. Kalau kita perhatikan kata kerja yang kita pakai setelah be able, maka yang kita pakai adalah kata kerja pertama atau kata kerja infinitive. Ya, yes, begitu juga contoh yang kedua yang kita perhatikan di dalam slide ini. I will be able to graduate this year. Saya akan bisa tamat pada tahun ini atau wisuda pada tahun ini. Kita perhatikan kata graduate di sini juga kata kerja infinitive atau kata kerja pertama tanpa tambah apa-apa. Contoh yang ketiga, contoh yang agak lebih panjang. If I always watch SS English tutorial, I will be able to speak English better. Kalau saya selalu menonton channel SS English tutorial, saya akan bisa berbicara bahasa Inggris lebih bagus. Juga kita perhatikan kata kerja setelah be able to, yaitu kata kerja speak. Speak juga kata kerja infinitive atau base form atau kata kerja pertama tanpa tambah apa-apa. Contoh yang keempat, we will be able to visit Paris if we always save up. Kita akan bisa mengunjungi Paris kalau kita selalu menabung. Contoh yang terakhir ini juga kita perhatikan, kata kerja yang kita pakai setelah be able to adalah kata kerja visit yang merupakan kata kerja infinitive atau base form atau kata kerja pertama tanpa tambah apa-apa. Sebagai bahan praktik di rumah, coba Anda menjawab pertanyaan
yang kami tampilkan di dalam slide ini. Pertanyaan yang pertama adalah, what can you do? Pertanyaan yang kedua, what kind of sport can you play? Pertanyaan yang ketiga, can you play any musical instrument? Pertanyaan yang keempat, how many languages can you speak? Pertanyaan yang terakhir, can you dance? Supaya Anda bisa mendapatkan pelajaran terbaru dari kami, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini, dan aktifkan tombol notifikasinya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.